with blue, blue eyes and jasmine latitude. He lives in California too. He drives a Chevy Malibu. Lihat deh, ada kasus pembunuhan yang pelakunya sama. Si pelaku tersebut selalu meninggalkan sepucuk surat di samping mayatnya. Karena nggak tahu tuh siapa yang bunuh. Dan di sini juga dijelaskan bahwa siswa tersebut menyatakan kesalahan si korban semasa hidupnya hingga menemui ajal. Dan di pojok kiri atas terdapat gambar payung berwarna hitam. Warga sering menyebut pelaku sebagai wanita berpayung hitam karena kan tulisan yang ditulis di surat telah indah bagaikan ditulis seorang wanita. Payung hitam. Payung yang orang sering bawa saat mengantarkan jenazah kan itu. Apakah itu artinya kematian? Mungkin lu, siapa ya si wanita berpayung hitam tersebut? Oke, mari kita pecahkan. Seperti biasa, kita selesaikan sampai semua terbongkar. Dan, cari materi atau kasus-kasus yang sama ya. Siap, laksanakan. Oke, kita putuskan misteri kali ini di wanita berpayung hitam. Yeay! Dik, dari berbagai kasus yang ada aku kumpulin sama aku baca nih, ternyata si korbannya kebanyakan laki-laki loh. Terus di surat yang ada di samping si korbannya tuh, ternyata kebanyakan mengisahkan tentang laki-laki yang menyakiti perempuan. Tapi gak jalan juga si korbannya perempuan. Nah, kalau si korbannya perempuan, isi suratnya tuh kebanyakan mengisahkan tentang keretaknya hubungan si korban dengan temannya. Gitu deh. Lihat deh, hanya ada satu dari berbagai kasus yang dulu. Cuma ada satu saksi yang melihat kejadian tersebut. Dan saksi yang melihat kejadian tersebut. Dan satu hari sebelum kejadian tersebut, saksi menjadi gila dan terus berkata, cantik, hampa, pergi, menghilang. Memakai tertanya dia, siapa dia? Gua tau gimana cara mancing si wanita berpayung hitam itu, bro. Gimana? Kamu gila, mereka teman kita loh. Tapi cuma cara itu loh, kita bisa mancing si wanita itu. Ayolah, cuma satu-satunya cara kita bisa mancing si wanita berpayung hitam itu, bro. Gak ada cara lain. Coba deh lo pikir lagi, cheers dikit lah. Hai. Lo aku mau ngomong. Ngomong apa? Aku udah gak bisa nahan dari semua ini. Nahan terhadap ego dan terhadap hati kecil yang aku punya. Aku ingin kamu menjadi bagian hidup aku, bukan hanya sebagai seorang sahabat, tetapi seorang yang bisa aku jaga dan berarti bagi aku. Aku mencintaimu, Lu. Maukah kamu menjadi seorang yang berarti bagiku? Andika, aku mau.
Mas, batagornya satu. Di kuah atau di kering, Dek? Di kering. Jadi 5.000. Ini uangnya. Udah, sama aku aja. Makasih. Yuk. Apaan sih? Loh, apanya apa, Jess? Lu dari tadi liatin gue terus. Kamu cantik, makin suka. Lu jadi suka sama gue? Gak lucu bercandanya. Jess, aku suka sama kamu, Jess. Dari awal aku ketemu pertama kali di sekolah, aku udah suka sama kamu, Jess. Jess, kamu mau gak jadi pacar aku? Ya, aku mau. Wajah, kamu serius kan? Dan kau hadir mengubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna. Jess, aku nanti pasti sini ya. Kamu tahu kan aku ceroboh? Oke lah. Jangan buka file ini Hayden ya. Ih, Dani. Maafin aku lo. Mau buat apa sih, Dik? Gua harus saya ngubungin ini lo. Kenapa? Aku bisa lo, aku bisa. Kamu cuma bercanda kan? Enggak serius kan? Aku harus saya ngomong-ngomongan ini lo. Kenapa? Kenapa? Aku gak bisa aja lo, aku bisa jelasin kamu lo. Maaf sekali lagi aku gak bisa jelasin kamu. Kenapa? Kamu cuma bercanda kan? Enggak serius kan? Gak bisa lu, aku gak bisa. Gak bisa. Gak bisa kenapa sih, Di? Kenapa kamu tiba-tiba ninggalin aku tanpa alasan kayak gini? Aku gak mau, aku gak bisa ninggalin kamu. Dan aku yakin juga kamu gak bisa ninggalin aku juga. Maaf, aku gak bisa, maaf, aku gak bisa. Aku harus saya ngubungan ini. Maafin aku lu. Dika, Dik, ini siapa? Stop. Lu anggap gue apa? Lu mau tau ini siapa? Ya, gue mau tau itu siapa. Ini pacar baru gue. Lu mau apa? Oh, lu sama aja kayak cowok lain. Oke, kita putus. Kamu gak apa-apa kan? Ya, gue gak apa-apa kok. Gue ikhlas bantu lo. Padahal, utang gue lunas ya. Jangan bohongin perasaan lo sendiri, Dan. Itu nyakitin. Ya aku udah tahu.
Udah mending lu istirahatin aja sekarang. Tenangin diri lu sendiri. Nanti gue telepon lagi. Iya, Lu. Ditunggu datang juga. Siapa kamu sebenarnya? Dan, awas! Dik! Kamu gak apa-apa kan, Dik? Aku gak apa-apa, Dan. Pergi, enggak, Dik. Enggak. Kita harus selamat bareng-bareng, Dik. Kamu pergi, Dan. Aku sendiri, Dan. Kamu jangan lupa sama kamu, Dan. Udah, tinggalin aku, Dan. Dik, sama diri kamu, Dan. Pergi, Dan. Pergi. Enggak, Dik. Enggak. Enggak, Dik. Enggak. Pergi. Pergi. Rika, jangan. Rika. 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 Jessica mana? Dika, please bangun.
Enggak. Dika, jangan ninggalin aku, Dika. Ha ha ha!